Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke sobat tani, kali ini saya akan melakukan penyemprotan sobat tani, penyemprotan herbisida pada rumput-rumput yang berada di pinggir dari tanaman saya sobat tani. Karena kebetulan sudah besar-besar, sudah hampir menyamai tanamannya, rumputnya. Nah, kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk membasmi rumput. Dan pestisida atau herbisida yang saya gunakan kali ini adalah herbisida untuk khusus untuk tanaman tomat, bisa wortel atau kentang sobat tani. Jadi tanamannya aman, rumputnya bisa bersih seperti itu. Nah, ini sobat tani pestisida yang saya gunakan kali ini untuk membasmi rumput. Ini Beskor namanya. Terus bahan aktifnya metribuzin 800 gram per kilo. Kalau biasanya metribuzin 70% seperti itu. Di sini tertulis herbisida selektif sistemik pratumbuh yang dapat diserap secara akrobetal oleh akar serta daun, sangat efektif mengendalikan gulma golongan rumput dan gulma berdaun lebar. Ini istimewanya bahan aktif metribuzin itu seperti ini sobat tani. Jadi rumput-rumput seperti ini nanti akan bersih, terus tanamannya tidak terganggu seperti itu sobat tani. Tidak sakit, tidak layu, dan bahkan tidak mati seperti itu sobat tani. Tapi kalau untuk tanaman sawinya ini harus hati-hati sobat tani, karena ini model tanamannya seperti rumput, dia berdaun lebar. Terus juga sepertinya model pohonnya juga tidak berpohon seperti halnya rumput seperti ini. Kalau yang tomat ini kan memang khusus obat untuk rumputnya tomat sama wortel sobat tani, jadi ini aman. Tapi kalau untuk sawinya saya akan hati-hati. Ini untuk dosisnya saya gunakan 1 sendok sobat tani, 1 sendok makan. Dan ini sudah saya cor ke sini. Ini sudah saya racik di sini sobat tani, sudah jadi. Dosisnya 1 sendok. Terus saya kasih juga perkat sobat tani agar supaya obatnya bisa tahan lama, bisa merekat kuat dan tidak khawatir terkena hujan. Oke sobat tani, saya akan meneruskan untuk menyemprot rumput dulu. Ini sudah siang, sudah khawatir kalau ada angin kencang nanti takutnya ke tanaman sawi sobat tani. Oke, itu saja kegiatan kali ini. Sekilas tentang kegiatan kali ini, saya akan melakukan penyemprotan herbisida rumput selektif. Jadi supaya tanaman tomatnya aman, saya pilih yang herbisida selektif. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.